masuk di telinga. Dengerin apa ya? Bisa kan begini mulut? Begini, sini. Yuk, ngomong baca nih. Oke, Bibo, soalan pertama. Apa kau punya perasaan masa kita berjalan tadi? Apa pengalamanmu? Apa yang kau apa yang siok, apa yang tidak siok? Cerita semua. Cakap. Yang siok aku jumpa rumah. Apa lagi? Dengan enggak siok sebab anu ikut jembatan gantung. Kenapa anda siuk ikut jembatan gantung? Sebab anda bergegar. Bergegar? Kenapa anda jembatan gantung boleh bergegar? Sebab banyak orang kan. Banyak orang. Macam aku rasa merubu. Macam aku rasa merubu. Kalian sudah lepas jembatan gantung? Balik rumah sekarang sudah siuk sudah. Siuk sudah. Tanya lagi si Cibon. Apa yang biasanya si Cibon? Nggak mau. Cibon jawab. Nggak mau. Si Bibo tiba pandai, depan kamera kau tidak pandai. Nah, Bibo, kau cakap lah pasal si Jiban tadi, apa yang kau pengalaman sama Jiban tadi, cepat cerita. Kami berbaik. Berbaik? Berbaik kamu? Kamu bergaduh kan tadi? Iya. Kenapa kamu bergaduh? Sebab, tidak tahu. Tidak tahu? Jap sini. Ah, begini. Oke, cerita. Cerita lagi apa kamu cerita? Sebab pengalaman hari ini seronok sebab naik bot. Yang dari yang kita mulai jalan dari kampung tuh, apa yang syuknya, apa yang kau nampak? Aku nampak buaya pundan dengan buaya darat. Oh, di mana kau nampak itu? Buaya pundan. Ada buaya pundan, ada buaya darat? Iya. Icen yang buaya pundan. Icen yang baca. Icen yang baca. Lagi, apa lagi? Dengan seronok naik bot. Seronok naik bot. Gajah, ada kau nampak gajah kan? Gajah. Ceritalah pasal itu. Itu gajah yang besar. Ada gajah kecil kah? Tidak, aku nampak. Semua gajah besar lah. Nah. Gajah besar aja aku nampak. Oh. Lagi seronoknya ada si Jiban. Apa lagi? Monyetnya banyak sekali. No. Kau Jiban apa yang kau nampak? Cepat cerita situ. Gajah juga. Gajah juga. Garabau lagi aku nampak. Garabau. Di mana kau nampak kerbau? Sana, di langit. Sana yang masa lempas itu. Nanti kalau pulang naik bot aku seronok. Sebab? Sebab naik bot laju. Laju gak itu bot kita? Ya. Itu kerbau kenapa kau tidak mau pegang tadi? Nggak suka. Kau nggak suka? Itu saya pegang tadi dapat juga? Berbau. Bau? Bukan tuh kerbau yang berbau. Tapi aku tahu itu baunya, tainya. Dari atas ke rumah. Kami bermain lagi sama si Jiban. Tapi duluan lagi si Jiban turun daripada aku. Duluan turun di mana Jiban? Di tanah lah kau. Apa yang menggigit Jiban? Kerbau. Dan juga menggigit betul. Iya, kerbau pernah menggigit kan? Kenapa gigimu hilang sudah habis, Bang? Si Jiban pun hilang, Bah. Tengok, Jiban. Tapi aku punya boleh tumbuh balik. Aku di sini enggak boleh tumbuh sudah. Kenapa? Aku sepatah banyak kali. Nah, habis lagi gigimu sudah kalau begitu. Kenapa rambut si Jiban tiba-tiba bengsem? Kenapa rambutnya tiba-tiba apa? Bengsem, tengok. Bengsem? Kau bengsem? Sekolah baru emsem. Sekolah baru emsem. Kau kan makan gula-gula kan Bibo? Nggak. Aku kuat makan ayam dengan sardin saja. Sardin sini aku makan. Sama ayam. Sayur? Nggak. Terus kau makan? Aku makan anu sup telur pun aku makan. Telur pun aku makan. Telur macam mana masak? Telur cicin yang aku makan. Telur siapa? Telur cicin yang aku suruh masak. Aku suruh masak telur cicin. Cicin sedap juga lah.
Cuman dia masak, dia rebus kah, dia goreng kah? Dia guncang-guncang dulu. Nah, pas itu dia letak garam sama Ajinomoto. Lepas itu dia masak, sedap. Sedap lah. Lagi, selain itu apa lagi suka makan? Hah? Aku makan semuanya yang kesukaanku, sup telur. Sup telur? Aku suka makan buah-buahan saja. Aku suka makan limau juga. Apa buah-buahan aku suka makan? Aku sama ayam buah-buahan saja. Ayam sama buah-buahan aku makan. Di tulang-tulang sekarang ini seronok. Iya, apa sebab seronok? Bab seronoknya naik board. Sudah kau lah, kau cakap tadi itu, ada yang lain lagi sih mau dengar. Sama aku mau mandi sungai, Ben, si Ronok, aku nampak. Mau mandi sungai? Si Jiben pun mau mandi, bilangnya. Bilang mau mandi sungai? Sekarang? Petang-petang. Kau petang? Malam aku mandi. Lepas itu kami nampak orang mandi. Dia terbalik, dia terjun, dia terbalik saja. Di mana kamu nampak? Di situ aku nampak, di sungai. Tadi? Jadi kau pun mau mandi lah? Iya, macam aku nampak seronok. Kau pernah memancing kau, Biba? Mandai. Pernah kau memancing? Enggak. Ay? Pernah juga lah, bah. Aku dapat ikan juga. Oh. Ikan sama batu. Ikan di kolam. Kok tidak memboyok di kolam? Terus aku sih masuk balik di kolam. Sebab aku dapat. Oh, yang kolam bapakmu di belakang rumah itu? Iya. Kau mancing situ. Lepas itu aku dapat satu ikan. Lepas itu? Lepas itu aku masuk balik di kolam. Kenapa kau masuk balik? Bukan masak terus kah? Bukan naik ke rumah? Sebab tidak tempat. Ayah. Nah, kalau aku memancing lagi ya, aku dapat ikan. Aku masak. Kalau dapat ikan yang besar. Kau masak sendiri? Indah. Kau suruh si Chen? Iya. Oh, si Chen yang suruh? Si Jewel pun boleh. Jewel pun boleh? Kalau si Jewel tuh boleh betul, sebab dia makan juga ikan. Jiben sini main dulu. Main sama si Jiben. Jiben, kau mau bercakap kah? Seronok, bah? Tidak.